masuk ke pabrik teh kami. Kita boleh silakan. Teman kita di belakang garis kuning ya, sambil berjalan ke sini enggak apa-apa biar tenang. Yang mengamati di sini. Jangan sampai yang ratusan derajat. Malam nyaris nggak ada, gitu kan? Ya, nggak ada. Karena di sini untuk pasar lokal kita cuma ada 5%, tuh. Sisa dari 80% kita ekspor, 15% diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Teh nomor berapa, Mas? Ini teh nomor 1, isinya nggak PS. Karena di sini ada tulisannya, Bu. PS. Peko. Sorsan. Nah, ini isinya yang ini. Kenapa kita bilang ini paper adalah kualitas yang baik kalau di tapi. Nah, ini kenapa kita... Ini yang tetruk. Kalau yang celup nanti ada lagi, kemasannya beda lagi. Tapi sama-sama PS. Nah ini biasanya gini, kenapa kita kasih merek petruk di tetambi, gak bakong, dan sebagainya ya. Nah oke. Okay. Karena di sini sesuai dengan gambarnya, ini petruk itu perutnya masih gendut. Jadi sebelum minum teh ini bang. Nah tapi setelah minum teh dia berubah jadi Arjuna. Lebih langsing, lebih mudah. Memang ada 17 tahun. Kenapa enggak teh Arjuna mas? Minumnya teh dulu, lalu berkendut. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, Pak. Ini pertanyaan apa?